billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngilmu sekalian, wow. Sore hari ini kita ketemu lagi. Tentunya hanya di Ramu, Ramadan Ngilmu. Dan pastinya masih tetap bersama Reza di sini. Dan yang selalu setia menemani kita dari mulai awal sampai ini sekarang di penghujung akhir Ramadan pun. Beliau masih sangat dengan semangatnya menemani kita dan siap untuk memberikan ilmunya. Siapa lagi kalau bukan guru kita, Ustadz kita, Dr. Mustori Ahmad, BSH, MSI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz selalu seger aja tuh kalau lihat Ustadz tuh seger gitu ya. Alhamdulillah. Masya Allah Ustadz. Tadi di awal kita juga sudah sama-sama ya sahabat ngilmu. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan surat Fusilat ayat 30 yang dibacakan oleh qori kita Yahya Ayas Bakhobazi ya. Dan kemudian untuk tema sore hari ini apa Kak Eja temanya? Nah ini ya buat para sahabat ngilmu, adik-adik, kakak-kakak, bunda-bunda, tante-tante, siapapun sekarang yang lagi dengerin, yang lagi nonton acara ini, kalian harus tonton atau dengarkan tausiah dari Pak Ustadz Mustori nanti. Karena temanya ini adalah, ini tema yang harus kita lakukan setelah ini. Karena ini kita sudah di penghujung Ramadan nih. Jadi temanya adalah mempertahankan ketaatan pasca Ramadan Pak Ustadz. Nah, setelah Ramadan apakah kita masih taat atau belangkrak lagi ya? Ayo, jangan belangsak lagi, jangan belangkrak lagi. Sekarang kita akan langsung dengerin tausiah dari Ustadz kita, Ustadz Dr. Mustori Ahmad, BSH, MSI. Silahkan Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat ngilmu, kembali kita mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat dan karunia-Nya lah kita dapat melaksanakan ibadah puasa ini dengan maksimal. Dan alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita kembali untuk bertemu Ramadan berikutnya. Amin. Sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk banyak beramal saleh. Sahabat Ramu yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga ketaatan di bulan Ramadan adalah sesuatu yang relatif dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bulan ini sengaja dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah-ibadah di dalamnya. Baik. Dengan dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, setan-setan pun dibelenggu, sehingga tidaklah leluasa untuk menggoda manusia. Baik. Bahkan kata Rasulullah SAW, di setiap malam di bulan Ramadan selalu ada yang menyeru untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya baghiyal khair, aqbil. Wahai orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan, tetaplah bersemangat. Wa ya baghiyal syarr, aqsir. Dan wahai orang-orang yang mencari kejelekan dan maksiat, berhentilah. Itu adalah keterangan yang ada dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap muslim tentunya merasakan hal itu selama di bulan Ramadan ini. Betul. Semangat selalu menggebu-gebu untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan ini. Betul. Karena memang itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Betul. Di samping itu, pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan begitu sangat banyak. Salah satunya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering kita dengar. Kata beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Kata Rasulullah, barang siapa yang melakukan atau mengerjakan puasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa ganjarannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Dosa-dosanya yang sudah lampau Allah ampuni baginya. Begitu juga janji-janji yang lainnya. Bahkan di bulan Ramadan ini ada satu malam yang mana pahalanya atau nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ibadah-ibadah yang dilakukan di dalamnya tentu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda hingga lebih baik daripada ibadah yang dilakukan 1000 bulan. Semua ini adalah motivasi bagi kita semuanya agar kita terus dan semangat melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini. Betul. Akan tetapi, ketika Ramadan telah usai, semua keadaan berubah. Setan-setan mulai dilepaskan. Betul. Sehingga kembali tugasnya yaitu menggoda manusia. Betul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan iblis hidup untuk menggoda manusia dalam ketaatan. Betul. Janji-janji terhadap pahala yang Allah berikan juga tidak begitu banyak atau tidak seperti yang ada di bulan Ramadan. Maka disinilah ujian bagi kita semuanya, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasca Ramadan. Di bulan Ramadan kita mengisi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi setelah Ramadan, keimanan kita semakin menurun dan menurun. Betul. Dan ini merupakan ujian dan tugas kita untuk senantiasa menjaganya. Iya, Pak. Lantas bagaimanakah cara kita untuk mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Ramadan berlalu? Iya. Tentu yang pertama yang kita lakukan adalah menjaga amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya amalan-amalan wajib inilah adalah amalan-amalan inti yang harus kita lakukan baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Baik. Kita laksanakan salat 5 waktu kita. Kita laksanakan kewajiban-kewajiban kita yang lainnya. Karena sesungguhnya kewajiban inilah adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam hadis qudsinya, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma taradtu 'alaihi." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah seorang hamba Allah mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu, tidak ada yang lebih dicintai olehku kecuali amalan-amalan yang telah diwajibkan kepada hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amalan yang kedua yang dapat kita lakukan sebagai upaya mempertahankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah senantiasa menjaga amalan-amalan sunnah. Jika di bulan Ramadan seakan semua amalan sunnah kita lakukan, Kita memperbanyak bacaan Al-Quran kita. Kita memperbanyak qiyamul lail di malam-malam bulan Ramadan. Kita banyak bersedekah, membantu orang-orang miskin. Maka sepatutnya semua itu kita dapat lakukan di luar daripada bulan Ramadan. Karena semua itu pada hakikatnya sama dengan di bulan Ramadan. Yeah. Semua itu disunnahkan, dianjurkan meskipun Ramadan telah usai. Yeah. Kemudian amalan berikutnya yang dapat kita lakukan agar kita tetap menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita senantiasa istiqamah dalam kebaikan. Nah. Jika di Ramadan kita melakukan amalan-amalan yang begitu banyak, maka sepatutnya kita mengistiqomahkan amalan-amalan tersebut di luar daripada bulan Ramadan. Meskipun terkadang kita berat untuk melakukan layaknya seperti di bulan Ramadan, maka mungkin kita dapat menguranginya asalkan kita tidak meninggalkannya begitu secara total. Nah, ya. Ketika Ramadan kita membaca Al-Quran mungkin dapat menghatamkannya selama 1 bulan. Betul. Mungkin bisa kita kurangi kalau semua itu berat bagi kita. Betul. Setidaknya kita tidak kosong dengan membaca Al-Quran. Iya. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai amalan yang dilaksanakan dan dilakukan secara terus-menerus. Betul. Meskipun itu hanya sedikit. Kemudian cara terakhir yang mungkin kita dapat lakukan dalam rangka mempertahankan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu. Baik. Karena sejatinya manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Betul, Pak Ustaz. Maka ketika kita menjauh dari majelis ilmu, maka disitulah tidak ada orang yang mengingatkan kita ketika kita dalam keadaan lupa ataupun dalam keadaan tidak mengetahuinya. Betul. Selama Ramadan mungkin kita banyak menghadiri majelis-majelis ilmu. Kita mendapatkan ilmu yang begitu banyak selama bulan Ramadan. Maka ketika Ramadan telah usai, setidaknya kita tidak meninggalkannya secara total. Jadi itulah beberapa amalan yang dapat kita lakukan dalam rangka mempertahankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Dan akhirnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk senantiasa melaksanakan dan melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan ibadah-ibadah, baik itu di dalam bulan Ramadan ini. Betul. Ataupun setelah Ramadan berlalu. Dan kita berharap kepada Allah agar kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa kepadanya. Amin. Dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga mengumpulkan kita dalam surganya. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ya, tadi kata Pak Ustadz kan udah jelas ya tuh dibilangin. Jadi Allah itu menyukai ibadah yang secara terus-menerus. Jadi kita kalau nanti udah Ramadan udah kelar, jangan terus hilang belas. Nggak sholat duha, nggak sholat qiyamul lail, nggak baca Quran, nggak menjalankan sunah-sunahnya, nggak sodakoh, nggak apa namanya, tidak berbagi dengan orang lain. Jadi jangan, jadi tetap kalian walaupun sedikit yang penting rutin. Siti yang penting langgeng katanya gitu tuh ya. Siti yang penting langgeng tuh nggak apa-apa. Jadi itu mudah-mudahan bisa menjadi jalan kita untuk bisa terus berada di dalam ketaatan Allah ya, ketaatan untuk bisa terus menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pasca Ramadan seperti itu ya. Jadi latihannya di Ramadan, pelaksanaannya aplikasinya di 11 bulan yang lain ya Pak Ustadz. Sampai insya Allah ketemu sama Ramadan lagi. Seperti itu ya sahabat ngilmu ya. Luar biasa Pak Ustadz. Terima kasih untuk tausiah yang luar biasanya. Sekarang kita akan langsung ke pertanyaan ya Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz ini udah ada 2 pertanyaan datangnya dari Mbak Lili bertanya tentang seringkali setelah Ramadan kita itu malas untuk beramal Pak Ustadz. Adakah doa supaya dihindarkan dari kemalasan? Baik. Doa, nah ini ada doa nih. Doa yang sering dan dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita terhindar daripada rasa malas adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Redaksi doa tersebut adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dal'id dain wa ghalabatir rijal. Itulah doa yang seringkali dan dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita terhindar daripada rasa malas. Rasa malas daripada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun menjalankan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Itu kira-kira ya, Pak Ustadz, ya? Betul. Malas itu kan katanya tuh orang suka ngomong malas tuh datangnya dari setan. Emang beda ya, Pak Ustadz? Maksudnya apa itu emang maksudnya ada di dalam diri kita kan kadang tuh malas tuh triggernya banyak tuh Pak Ustadz, capek lah, terus malas ketemu orangnya, ya kan malu kita mau apa, aduh ketemu sama orang itu lagi malas deh gue, nah gitu. Okay. Apakah itu selalu ajakan setan atau memang memang ada di dalam diri yang dan itu kita bisa kontrol gitu Pak Ustadz? Sebetulnya malas itu adalah sifat ya, sifat seseorang. Ya. Seorang ini adalah pemalas, seorang ini adalah malas untuk melaksanakan dan sebagainya. Betul, nah di samping itu memang kan, sifat tersebut juga dipengaruhi oleh gangguan mungkin dari syaitan yang dalam hal ini misal kita malas beribadah. Betul. Tentu di sini dipengaruhi oleh salah satunya dengan sifat kita sendiri itu sendiri. Kemudian juga gangguan daripada syaitan yang selalu mengajak manusia untuk jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentunya itu. Jadi makanya ketika kita dilanda oleh sifat malas tersebut, nah, doa yang tadi diucapkan Allahumma inni a'udzubika, gitu kan? Redaksinya adalah kata Rasulullah, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Nah, berlindung kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah cabut dan hindarkan dari kita sifat-sifat tersebut. Betul. Gitu. Jadi itulah yang mungkin dapat kita lakukan dikala kita dilanda oleh sifat malas tersebut. Salah satunya adalah dengan berdoa memohon perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mudah-mudahan doa tadi bisa kalian hafalkan ya. Nanti sudah dicantumkan. Tadi sudah dicantumkan di situ. Nanti kalian tulis, kalian hafalin. Ya, jadi setiap saat selesai sholat ya Pak Ustadz atau baik itu selesai sholat ataupun di waktu-waktu terutama yang mustajab untuk berdoa. Iya. Kalau pas lagi tiba-tiba lagi males terus baca doa gitu nggak apa-apa. Betul. Kita ucapkan doa tersebut. Baik. Mudah-mudahan Allah menghindarkan dari sifat malas kepada kita semuanya. Amin. Insya Allah mudah-mudahan kita selalu dihindarkan dari sifat malas ya, karena dengan kalau kita melihara sifat malas itu kata mamahnya Ija tuh aduh kayak kamu nggak dapat apa-apa kalau malas. Betul. Mau apa, mau jadi apa, mau hidup di kasur terus gitu deh. Baik. Ya kan? Baiklah Pak Ustadz, terima kasih ya Pak Ustadz ya. Kemudian pertanyaan kedua Pak Ustadz. Baik. Ketika puasa, seringkali kita malas-malasan. Waktunya lebih banyak diisi dengan tidur. Nah, takumaha itu. Gimana itu Pak Ustadz? Oke, baik. Memang ini adalah fenomena yang sering terjadi di masyarakat ataupun kita sendiri. Iya. Begitu datang bulan Ramadan, kemudian kita melaksanakan ibadah puasa. Betul. Seakan-akan aktivitas kita itu lebih banyak diisi dengan tidur. Ini adalah sesuatu yang sudah biasa dan umum dilakukan oleh banyak orang. Betul. Tapi ketahuilah bahwa sebetulnya secara asal tidur itu tidaklah membatalkan puasa. Baik. Karena dalam rukun puasa ataupun yang membatalkan puasa tidak ada namanya tidur yang membatalkan puasa. Betul. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa ketika seorang berpuasa kemudian dia isi waktu-waktunya hanya untuk tidur, maka pahalanya tidaklah sama dengan orang yang melaksanakan puasa kemudian juga melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Baik. Ketika dia puasa, dia memperbanyak baca Al-Qur'an, bersodaqoh ataupun melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sama dengan orang yang menghabiskan waktu-waktu puasanya untuk tidur sepanjang siang. Nah, ini tentu perbedaannya akan terlihat pada pahala yang didapatkan oleh orang yang melaksanakannya dengan tidurkah, atau justru dia menggunakan waktu-waktunya adalah dengan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita yang melaksanakan puasa, sebaiknya jika kita tidak keberatan ataupun mampu untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya selain puasa itu sendiri, maka sebaiknya kita paksakan dan kita lakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Memang sering kali kita dengar, nah ini poinnya, seringkali kita dengar bahwa ada ungkapan naumus shaim ibadah katanya. Ini adalah perkataan yang sering kita dengar, bahkan gitu kan orang-orang yang memberikan tausiah ataupun yang lainnya gitu kan sering mengucapkan hal ini. Yang artinya naumus shaimi ibadah itu tidurnya seorang yang sedang berpuasa adalah ibadah. Tapi ketika kita menelusuri kembali redaksi ataupun perkataan tersebut, tentu akan kita temui bahwa itu bukanlah dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ini masyhur, terkenal, sering diucapkan oleh orang banyak, tetapi kalaulah itu tidak benar dari Rasulullah, maka kita tidak menisbatkan atau tidak mengatakannya bahwa ini adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, seperti itu. Jadi bukan nggak boleh, kalian boleh tidur, tapi alangkah baiknya kalian tetap lakukan aktivitas kalian pada normalnya gitu. Jadi jangan kayak all the time deh, aduh libur, pas libur tidur aja seharian. Janganlah, yang kerja tetap kerja, yang punya aktivitas harus berdagang tetap berdagang, yang punya aktivitas harus keluar rumah, misal harus apa tetap lakukan seperti itu. Insya Allah nanti subhanallah kayak memang dikasih kekuatan ya Pak Ustadz ya. Subhanallah itu memang kayak terus Allah kayak memberikan kekuatan sendiri ya. Nggak ngerasa lapar, nggak ngerasa haus ya, paling kayak haus-haus tuh sebentar doang ya kan. Kayak sekarang ini saya haus nih ngomong terus tuh soalnya. Masya Allah. Tapi insya Allah Allah memberikan kekuatan karena kita ikhlas menjalaninya, kita ridho karena kita yakin di bulan suci Ramadan ini kita kayak yang kita berharap pahalanya Allah gitu loh. Kita benar-benar berharap bulan ini adalah bulan yang selalu ditunggu-tunggu ya. Bahkan orang tuh kayak aduh semoga saya dikasih umur panjang untuk bisa ketemu Ramadan lagi. Karena memang di bulan ini benar-benar kayak yang semuanya itu kita dimuliakan ya Pak Ustadz ya. Kita ini hamba Allah ini benar-benar dimuliakan di bulan suci Ramadan ini. Jadi makanya disebut juga bulan yang mulia, bulan penuh ampunan ya kan, seperti itu. Jadi cobalah, ayo ya. Jangan dipakai tidur terus, sahabat ngilmu. Ayo, ini yang cowok-cowok, ini bunda-bunda anak-anaknya kalau sering tidur bangunin bunda, suruh bangun cipratin air deh. Ya, cipratin air biar. Tapi jangan sampai keminum airnya, nanti batal. Baiklah, Pak Ustadz, sudah selesai semua Pak Ustadz rangkumannya? Baik, insya Allah. Insya Allah ya. Baiklah, sekarang kita sudah sama-sama tadi sudah mendengarkan tausiah Pak Ustadz. Kemudian kita sudah mendengarkan jawaban-jawaban yang sangat luar biasa sekali dari Ustadz Mustori. Dan sekarang adalah saatnya kita untuk bermunajat. Kita memohon ampun, kita memohon doa yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga insya Allah mudah-mudahan kita dihindarkan ya, kita dijauhkan tuh dari yang namanya sifat malas ya. Kita mudah-mudahan selalu diberikan Allah energi semangat untuk bisa beraktivitas walaupun lagi puasa ya. Seperti itu. Silakan Pak Ustadz. Mari kita berdoa Pak Ustadz. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti biasa aja selalu bersyukur ya, selalu bersyukur sekali. Mudah-mudahan kalian semua di rumah sana juga selalu bersyukur dengan hari-hari yang kalian jalani, dengan apapun yang kalian terima setiap harinya, dan khususnya untuk ilmu-ilmu seperti yang barusan disampaikan oleh Pak Ustadz Mustori tadi. Hari ini kita dapat ilmu banyak dan itu harus kita syukuri ya, karena ilmu ini insya Allah akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin, ya. Amin, untuk semua sahabat ngilmu, terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya luar biasa. Terima kasih banyak ya. Ini puasa tinggal sebentar lagi, jadi tolong yang masih nggak bener, ayo mumpung tinggal dikit lagi, ayo dibenerin ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu dengan Idul Fitri dan benar-benar kembali suci, kembali fitri ya, benar-benar kembali menjadi manusia yang bisa memanusiakan orang lain. Tuh, seperti itu ya. Amin, insyaallah. Baiklah, kita ketemu lagi besok ya sahabat ngilmu. Kita ketemu lagi besok. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share yang banyak ya ke semua sosial media kalian, supaya ilmunya semakin luas, semakin tersebar, dan semakin kalian dapat pahala juga. Oke, kita ketemu lagi besok di jam 17.30 hanya di channel YouTube-nya Reza Zakarya. Saya Reza Zakarya pamit bersama Ustadz Mustori, Ustadz Dr. Mustori Ahmad BSH MSI. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilahana ya ilahana يسر لنا أمورنا إلهنا يا إلهنا من ديننا ودنيانا يا فتاه